Rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap rancangan KUPA PPAS APBD tahun anggaran 2024 dihadiri oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Sekda Kota Malang, Kepala UPD, serta Direktur Perusahaan Umum Daerah Kota Malang. Semua. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan
hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah diagendakan oleh Badan Musyawarah bahwa DPRD Kota Malang bahwa rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini merupakan lanjutan dari rapat paripurna 17 Juli 2024 yang lalu, dan pada hari ini merupakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan badan anggaran terhadap rancangan perubahan kebijakan. Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang Imade Rian Jana Kartika. Pimpinan rapat memberikan waktu kepada juru bicara badan anggaran DPRD Kota Malang untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan banggar terhadap rancangan KUPA PPAS APBD tahun anggaran 2024. Marilah kita ikuti bersama penyampaian laporan hasil pembahasan badan anggaran terhadap rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas pelapor anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024 yang akan dibacakan langsung oleh juru bicara badan anggaran yang saya hormati Bapak Arif Wahyudi. Waktu dipersilakan. Pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna Kota Malang dalam rangka penyampaian laporan hasil pembahasan badan anggaran DPRD Kota Malang terhadap rancangan perubahan KUPA dan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum menyampaikan laporan hasil pembahasan ini lebih lanjut, perkenankan badan anggaran menyampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna dewan atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap rancangan perubahan KUPA dan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2024. Hadirin dan rapat-rapat guna yang terhormat, laporan hasil pembahasan badan anggaran dimaksudkan sebagai laporan atas pelaksanaan tugas dari badan anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 64 huruf E peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD bahwa salah satu tugas dan kewenangan badan anggaran adalah melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah. Dari hasil pembahasan terdapat perubahan atau penyesuaian atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2024. Di mana untuk pendapatan daerah Kota Malang tahun 2024 terjadi peningkatan. Untuk belanja daerah juga bertambah. Pembangunan Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47 tambah Pembangunan Negara Republik Indonesia nomor 4286. Nomor 2 sampai 11 terbaca. Nomor 12 peraturan DPRD Kota Malang nomor 1 tahun 2018 tentang peraturan tertib DPRD Kota Malang sebagaimana telah diubah dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2018 tentang peraturan tertib DPRD Kota Malang. Nomor 2, berdasarkan hasil pembahasan maka disepakati perubahan atau penyesuaian atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2024 sebagai berikut. Terbaca. Semuanya angka-angka saya kira sudah bisa kita pelajari, kita baca secara bersama-sama. Keterangan, penambahan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp9.616.508.239 rincian, baik sisi pagaji dan tunjangan melekat TNAS. Penyesuaian atau perubahan postur anggaran juga terjadi pada OPD, di mana ada penambahan serta pengurangan anggaran pada sejumlah OPD. PJ Wali Kota Malang mengaku untuk perubahan postur anggaran yang disampaikan pada saat laporan hasil pembahasan banggar, rencananya masih akan dilakukan pembahasan di RAPBD perubahan. Ada penambahan pada Dinas Anggaran Kesehatan, penambahan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum, penambahan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup, penambahan anggaran pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, penambahan anggaran pada Dinas Perhubungan. Terkait dengan percepatan pengesahan KUPA PPAS sehingga segera dijalankan, PJ Wali Kota Malang mengaku tengah diupayakan untuk segera dibawa ke provinsi setelah adanya pengesahan di DPRD. Namun semua tergantung dari hasil pembahasan di provinsi karena banyak kabupaten kota yang juga mengajukan. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 terbaca. Pembiayaan daerah terbaca. 4, pendapat dan saran. Dari seluruh rangkaian pembahasan terhadap rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2024 yang telah dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD
tim anggaran pemerintah daerah Kota Malang sebagaimana telah dilaporkan di atas, maka Badan Anggaran menyampaikan pendapat bahwa rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan rencana pembahasan anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2024 secara materi dapat dilanjutkan pembahasannya oleh DPRD Kota Malang pada tahap berikutnya. Sebagai satu kesatuan dari pendapat yang telah tersampaikan di atas, maka dalam rapat paripurna ini Badan Anggaran DPRD Kota Malang menyampaikan saran sebagai berikut. Satu, setelah pengesahan rancangan perubahan UAP PPAS tahun anggaran 2024, tim anggaran pemerintah daerah Kota Malang segera menyiapkan dokumen rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024 agar dapat dibahas dengan Badan Anggaran dan segera diimplementasikan oleh seluruh perangkat daerah. Dua, realisasi pendapatan di tahun 2024 sampai dengan semester 1 tahun 2024 yang masih tercapai 48,07%, yaitu 1.139.332.277.76 dari target 2.370.282.587.83. Badan Anggaran meminta perhatian yang serius pemerintah Kota Malang untuk bisa mencapai target yang telah ditetapkan agar tidak terjadi gagal bayar. Tiga, Badan Anggaran mendorong agar pengalokasian anggaran diarahkan pada belanja yang mendukung pemenuhan target kinerja serta prioritas pembangunan daerah yang sesuai dengan apa yang telah diatur dalam RPD Kota Malang tahun 2024-2026 dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan ketersediaan waktu hingga tahun anggaran berakhir serta memprioritaskan urusan wajib dan melakukan efisiensi terhadap belanja non-prioritas. Empat, Badan Anggaran menegaskan agar perubahan kebijakan umum anggaran yang sudah disepakati benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa ada penyimpangan apapun, mengingat sebentar lagi Kota Malang akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2024, APBD Kota Malang jangan sekali-kali digunakan untuk kampanye terselubung yang menguntungkan salah satu kandidat calon. ASN harus benar-benar netral dan tidak terlibat kegiatan politik praktis. Menutup rapat paripurna dewan yang terhormat, sebelum mengakhiri laporan hasil pembahasan ini, perkenankan atas nama pimpinan Badan Anggaran DPRD Kota Malang menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang, baik yang tergabung dalam komisi maupun Badan Anggaran, serta kepada segenap tim anggaran pemerintah daerah Kota Malang atas sinergi dan koordinasi yang terbangun dengan baik selama pembahasan, sehingga pembahasan terhadap rancangan perubahan UA dan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2024 dapat terselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian pendapat Badan Anggaran DPRD Kota Malang yang dapat disampaikan untuk dapatkan menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD Kota Malang dalam pengambilan keputusan terhadap rancangan perubahan UA dan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2024. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Santi Santi Santi, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan bagi kita semua. Merdeka. Malam 24 Juli 2024, Badan Anggaran DPRD Kota Malang, Ketua Imadi Riantiana KPK STMMT, tanda tangan. Terima kasih Bapak Bapak. Demikian tadi sudah disampaikan tentang laporan Badan Anggaran dan dilanjutkan nanti ini sebagai bahan bagi fraksi-fraksi untuk menjadi pendapat akhir fraksi. Sementara Ketua DPRD Kota Malang Imade Riandana Kartika mengatakan bahwa pembahasan APBD perubahan merupakan satu tugas untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBD 2024. Ketua DPRD juga berharap bahwa DPRD Kota Malang dengan tim anggaran Kota Malang fokus melakukan pembahasan agar segera disahkan. Mengingat masa jabatan anggota DPRD periode 2019-2024 akan segera berakhir pada akhir Agustus mendatang. Ini adalah anomali, hal yang tidak biasa, karena apa? 24 Agustus 2024 adalah masa akhir jabatan daripada DPRD Kota Malang periode 2019-2024. Kita harapkan APBD perubahan ini bisa disahkan oleh DPRD periode Badan Anggaran, dibahas oleh Badan Anggaran dan disahkan oleh DPRD periode 2019-2024. Jika, ini catatan kita bersama,
jika evaluasi gubernur. Untuk itu Made berharap segera dilakukan pembahasan oleh gubernur dan pengesahan sehingga bisa dilaksanakan, karena apabila tidak disahkan maka yang dirugikan masyarakat. Made juga berharap dengan segera dilakukan pembahasan akan menekan angka silpa di Kota Malang, mengingat waktu penyerapan anggaran cukup panjang dan angka silpa di Kota Malang ditargetkan di bawah 100 miliar. DPRD Kota Malang dan DAPD Kota Malang menjadi tanggung jawab kita bersama. Jangan dulu mendahulukan yang bukan prioritas. Ayo kita prioritaskan kegiatan ini. Sehingga kita harapkan APBD perubahan 2024 ini maksimal tanggal 23 Agustus sudah bisa. Sementara setelah penyampaian laporan hasil pembahasan banggar, DPRD Kota Malang akan melakukan pengesahan KUPA PPAS pada Rabu 25 Juli 2024. Walaupun nanti alat kelengkapan dewannya belum ada, tapi sudah disahkan oleh Dewan periode 2019-2024. Itu menjadi catatan kita bersama. Agenda-agenda yang lain, Pak Sekda, Pak Binti, tolong dihilangkan dulu, terutama kampanye-kampanye yang tidak perlu. Ya. Itu catatan bagi saya. Dengan berakhirnya penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kota Malang, maka selesailah seluruh rangkaian rapat paripurna ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang sudah menghadiri rapat paripurna ini dengan mengucap syukur alhamdulillah rabbil alamin. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan laporan anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024 pada hari Rabu tanggal 24 Juli tahun 2024 tepat pukul 10.51 menit waktu Indonesia Barat, secara resmi saya nyatakan ditutup. Ya, ya. Caranya nanti Pak. Tetap kita akan menyesuaikan dengan jadwal yang tadi ditetapkan oleh DPRD, tapi tetap kita akan terus membuat evaluasi hasil dari rancangan KUAP PPAS untuk RAPBD. Ya. Dan dari situ baru nanti kita akan menyesuaikan. Tapi insya Allah kita akan koordinasi dengan provinsi, mudah-mudahan evaluasi provinsi hasil dari KUAP PPAS ini bisa turun dari provinsi, bisa cepat jadi turun, kita langsung ke sekolah. Tapi bisa nggak Pak itu Pak diprioritaskan Pak untuk segera diselesaikan? Insya Allah bisa, tergantung kita koordinasi dengan provinsi. Karena provinsi kan juga seluruh kabupaten kota kan juga sama-sama minta cepat semua kan. Nanti kita akan sesuaikan. Mudah-mudahan nanti provinsi bisa cepat-cepat. Ya. Mereka juga harus gaspol, kita juga gaspol. Tidak ada yang tidak akan. Oke. Yang lain Pak, cukup ya. Mengenai postur yang tadi disampaikan Pak oleh laporan tadi, apakah sudah memenuhi dari? Kan ada penambahan, ada pengurangan, dan lagi ini kan masih ini kan kuah KPAS ya. Nanti kita akan bahas lagi detailnya di RAPBD yang di rancangan APBD bukan. Ini kan masih kuah KPAS, masih kupa ya. Iya. Pertama, ini adalah masa krusial di akhir masa jabatan kami, di mana APBD perubahan ini adalah satu-satunya pintu untuk mengoptimalkan penggunaan pelaksanaan APBD 2024. Hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan di APBD induk, APBD murni, pintu masuknya untuk merubah, menggeser anggaran itu supaya bisa dilaksanakan hanya lewat pembahasan APBD perubahan. Sehingga kita harapkan betul-betul kita fokus di sini antara DPRD Kota Malang dan tim anggaran pemerintah Kota Malang untuk melihat jadwal kita. Karena apa? Masa jabatan kami akan berakhir tanggal 24 Agustus yang itu hari Sabtu. Berarti efektifnya kan 23. 23 kami masih berhak dan punya landasan hukum untuk membahas hasil evaluasi gubernur. Karena kalau hasil evaluasi gubernur itu tidak dibahas oleh persetujuan DPRD, maka ini tidak akan bisa dilaksanakan APBD perubahan. Yang menjadi korban siapa? Masyarakat. Oleh karena itu saya betul-betul komitmen tadi menekankan di paripurna agar maksimal pembahasan evaluasi gubernur itu 23 Agustus 2024.
penekanannya adalah bagaimana APBD ini bisa segera dilaksanakan. Pertama adalah mengoptimalkan pemanfaatan APBD itu, semua rencana-rencana yang sudah dibahas, dan ketiga adalah menekan silpa. Kalau dilaksanakan awal September, hanya satu aja mulai, saya yakin silpanya nanti bisa di bawah 100 miliar. Kemarin sudah bagus, silpanya sudah rekor di bawah 200 miliar, kita harapkan sekarang bisa di angka di bawah 100 lagi, atau maksimal 100 miliar lah. Kenapa kalau, Pak, kalau kegiatannya sudah mulai September, silpanya bisa ada di bawah? Waktu. Ada waktu untuk yang panjang, penyerapannya. Karena selama ini kita melihat ternyata beberapa hasil evaluasi kami, OPD banyak yang mengeluh, terlalu waktunya terlalu pendek. Itu yang mengakibatkan silpa? Silpa. Karena apa? Karena APBD itu ada aturannya, minggu kedua Desember itu harus sudah semua selesai. Sehingga tidak pas satu tahun. Nah, dia ada waktu dua minggu. Padahal dua minggu itu waktu yang sangat menentukan. Oleh karena itu kita berharap ini adalah untuk kebaikan kita bersama. DPRD pun secara paripurna periode yang sekarang akan menyelesaikan tugasnya. Dan belum lagi ada agenda paripurna istimewa detik-detik memperingati detik-detik proklamasi ya kemerdekaan hari lahirnya bangsa Indonesia, itu pun menjadi kendala bagi kita. Ini memang tahun-tahun krusial ya, mana 2024 di tahun politik dan puncaknya memang di akhir ini. Ada pilkada di sini. Kami kemarin di kebijakan umum anggaran betul-betul mengoreksi dan mengurangi, menambah beberapa anggaran yang menurut kami memang dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh untuk Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan paling banyak tambahan anggarannya 11 miliar sekian. Itu ternyata kan masih banyak hak-hak guru honorer, terutama pendidikan dasar guru-guru PAUD yang belum terpenuhi. Daripada dibuat untuk anggaran-anggaran yang sifatnya nanti dalam tanda kutip untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengumpulan massa dan dimanfaatkan untuk kegiatan politik, kami arahkan semua ke situ. Kemudian Dinas Dinas Kesehatan, UHC, Masyarakat Kota Malang sudah tertutup semua. Sampai Desember premi sudah terbayar. Ada tambahan 12 miliar di situ. Nah, ini yang mendasar. Yang kedua, PUPR. PUPR kita buat untuk insidentil. Karena sebentar lagi musim hujan, pasti akan banyak kegiatan-kegiatan yang membutuhkan anggaran. Terus kemudian kita juga menunjang Tugu Tirta dengan memberikan anggaran di HIPAM. Nah, inilah kemarin yang kita kupas betul, DPRD Kota Malang di bidang pengawasan betul-betul menyisir kegiatan-kegiatan yang sifatnya akan dipolitisasi. Ya, untuk mengantisipasi itu. Sebentar lagi di rancangan APBD-nya itu lebih rigid lagi akan kita lihat, tapi paling tidak angka gelondongannya sudah jelas tidak boleh keluar dari kebijakan itu. Simon Alfredo melaporkan.